Artinya begini, sesuatu yang hakikat itu tidak bisa dirubah dengan iming-iming apa? Harta. Karena hakikat ini berdiri sendiri dan begitu kuat di hati seorang mukmin. Mau terima hakikat sing sepele kayak 1 tambah 1 2 terus warna tisu ini putih. Saman purun gak tak kek duit 1 juta tapi tak kondarani tisu iki ireng. Artinya kita arani gendeng. Gak waras. Purun. Boten kan? Ya waras berarti kayak berarti waras. Sumbut lah melok selapan nang pina kowe. Nang senen legi. Ewo kowe. Nyanyi. Iya, nak rote bae kok ana nyanyi apa sing karek di toko apa? Boyo. Ini rungokno tenan iki. Ben sampean kabeh husnul apa? Khotimah. Sampean ndak mau kan disuruh mengatakan 1 ditambah 1 3 meskipun dibayar 10 juta atau bahkan 1 miliar. Nah, hakikat Allah Tuhan, ya hakikat Allah Tuhan itu adharu min kulli dzalik. Adharu min kulli dzahir. Bahwa Allah sebagai Tuhan itu lebih jelas dari apa saja yang jelas. Sebab itu Sayyid Abdul Al-Haddad itu dawe beliau, saya tidak pernah khawatir ada orang kok dirayu untuk menjadi tidak bertauhid. Ini rada spesial ya amang. Biasanya Sayyid Abdul Al-Haddad itu orang yang apa ya, menjadikan kita hati-hati apa. Tapi di kitab ini unik, beliau bilang aku ora kuwatir wong iku gak iman senajan to dirayu donya kaya apa. Jadi kaya wong Jepara ini dicul ning Amerika, ning Eropa. Dikeki babonan sing wayu, dikeki dhuwit sing akeh. Kira-kira kon murtad gelem to? Ora gelem. Nak dhuwite ditampa tetep iman wae akeh. Bodoni lah kampane iku cek akeh. Karena kalimat tauhid itu begitu tertanam di hati seorang mukmin. Maka jare dawuh Sayyidul Haddad, orang bisa merayu orang mukmin di luar urusan iman. Tapi tidak akan bisa merayu di urusan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini agak unik dan ini kita harus setuju. Saya ulang lagi ya. Zohire pangeran Allah jadi pangeran. Iku sak duwire zohire siji tambah siji kuloro. Jika kamu meyakini satu tambah satu itu dua dan tidak tergoyahkan oleh apapun, maka keyakinan kamu Allah sebagai Tuhan ini tidak akan tergoyah oleh apapun. Karena adharu mingkuli dohir atau mingkuli syek. Jadi ini berita gembira tenan ya. Jadi cara saya Abdul Haddad, wala taro ahadan yaftinu ahadan fi dini, innama yaftinu manfaatan ahadan fi dunia. Jadi kemana wong Jeporo sing imane pas-pasan wong dibina pendak selapan. Nah santri kula mantep tak ulang bedino tiap waktu bayi santri mau diulang pendak selapan. Ini gue nyanyi. Nah, diulang nyanyi ampun purun sing karek dicokot napa? Boyo. Boyo. Mareni nyanyi niku mun saiki ora ya. Geryan to mriki ku. Ya izin nyanyi iku pas ana pejabat teko karek. Pejabate komplain mergo. Kula terusaken. Kula sebagai kiai, sebagai ulama, sebagai sinten mawon sing ngurusi agama Allah Subhanahu wa taala, sinten mawon lah kita lah. Itu bikin analogi, bikin kias. Niku dawuh Imam Ghazali ku at-tamsil auqu'u fin nafsi. Dadi gawe conto iku auqu'u fin nafsi. Jadi kalau seseorang tidak mau mengatakan 2 tambah 2 itu 5 meskipun dibayar 1 juta, apalagi kita tidak mungkin mengatakan selain Allah itu Tuhan meskipun dibayar apa? Apa? Bayangkan kebenaran la ilaha illallah itu koyok kebenaran 1 tambah 1 2. Artinya kebenaran sing absolut, sing hakiki. Mulane cara Sayyid Abdul Haddad kalau nuruti kitab niki, nak ndelok kitab niki, ini ora kuatir ya wong Islam manggon Eropa ning Amerika. Mergo kalimat la ilaha illallah kalimat sing wis permanen ning kalbi kulli mukmin.